Awas! Awas! Marah teman. Ya biar 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 biar. Tenaganya benar-benar gila. Untung kameranya gak jatuh. Saya kena lagi. Nih, kewalahan nih tangan saya. Aduh, tenaganya. Ini lebih jumbo dari beberapa yang bulan yang lalu nih, teman-teman. Tenang. Sobek ekornya. Sobek nih teman-teman. Coba dikit sendiri. Gak kebayang kalau sobek di tangan kita. Udah dapat. Sini. Kena. Awas. Tenaganya, teman. Wish. Nih. Saya buka ban kotor. Tuh, teman-teman. Nih, giginya ada yang terlepas mungkin. Tuh, berdarah. Dan saya mau tunjukin ke teman-teman. Nih, coba lihat. Ini bagian ekor. Ini yang kena gigit sendiri nih, teman-teman. Coba bayangin kalau kena kulit kita, daging kita. Padahal nih kulit udah kuat banget. Nggak ada apa-apanya dibanding kulit kita. Ini sampai sobek seperti ini. Oke, kita pindahin ini banyak kotorannya nih, teman-teman. Coba kita lihat-lihat di sini, periksa kutunya juga. Oke, tenang. Sorry, bro. Ini teman-teman. Besar sekali nih, teman-teman. Ini panjangnya kira-kira 1,5 meter nih, teman-teman. Ini udah mencapai ukuran maksimal ini. Ya, ada sih panjang segitu, cuma gedenya nggak seperti ini. Ini sepertinya ini betina ya, teman-teman. Ya, inilah
ciri khas dari biawak kalau udah ketangkep kelihatan tenang seperti ini. Ini adalah jenis Varanus salvator ya, biawak air ini teman-teman. Banyak ini dijumpai di sekitaran rumah, juga persawahan. Banyak sekali ini. Ini jumbo, waduh ini. Beratnya nih kira-kira ada 15 kiloan nih teman-teman. Ini udah mencapai jumbo beneran. Ini seperti jok motor ini teman-teman. Oke teman-teman, saya rasa sampai di sini dulu. Karena sebentar lagi saya mau ke tempat di mana saya mau melepas liarkan kembali biawak ini ke habitatnya. Dan mudah-mudahan biawak ini dapat berkembang biak dengan baik dan selamat. Jika ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.